Selepas beberapa hari aku kaji skuad dan juga taktik Chelsea ni, dalam hatiku kuat mengatakan yang Chelsea ni adalah calon yang terbaik untuk menang Premier League season ni. Apa nak tahu sebab apa? Mai sini aku cerita. First kali bila dia sampai dekat Chelsea, aku tengok dia ni memang a good character. Very transparent dengan player. Dia beritahu apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. Bila aku tengok taktik Tuchel ni, dia macam campuran taktik Pep Guardiola dengan Jurgen Klopp. Daripada segi attacking, dia menggunakan positional shifter di mana dia berubah-ubah formasi, bermula dengan formasi 3-4-2-1 menggunakan double number 10. Bila menyerang, dia berubah menjadi formasi 3-2-5. Penuh mat kat depan tu, memang overload gila dekat defense opponent kan. Bila depa pula kena serang, depa tukar jadi 5-2-3. Penuh dekat defense belakang tu. Sebab itulah bila lawan Liverpool, even dengan 10 orang player pun, depa boleh solidkan defense depa, tak bolos satu pun. Bila tengok pula depa punya squad depth, memang mantap weh. Walaupun mereka dah jual Zuma, jangan lupa mereka ada seorang lagi player yang baru balik daripada loan, iaitu Kante versi tinggi Malang Sar. Tak cukup dengan tu, ditambah pula dengan new signing macam Saul Niguez dengan Romelu Lukaku. Tapi Lukaku ni bukan player pelapis lah, dia memang player utama. Bila aku tengok squad depth Chelsea yang complete ni, jadi tak ada masalah lah untuk mereka nak maintain mereka punya form tu. Kalau kata ada player injured ataupun macam hari tu Reece James kena red card. And then aku perhatikan kan, pattern champion Premier League dalam 4 musim sebelum ni, iaitu MC dan juga Liverpool kan, mereka catatkan bolos yang paling sikit. Kalau ada beza pun 1-2 je antara dua kelab ni. So bila aku bandingkan dengan statistik Chelsea bawah Tuchel season lepas dalam Liga kan, Chelsea bawah Tuchel berjaya catat 11 clean sheet mat, nombor 1 dalam Liga, dengan hanya 13 goal conceded pun nombor 1. Jadi memang benda ni meyakinkan aku lah untuk season kali ni. So far mereka hanya bolos 1 je, itu pun daripada penalti salah kan. Mereka memang confirm solid lah dekat belakang tu. Bila kita tengok Chelsea dengan adanya Thiago Silva dengan Azpilicueta, aku rasa Chelsea memang boleh lead daripada belakang betul-betul solid, and then mereka boleh create mereka punya gameplay daripada bawah untuk sampai bola ke atas. Tak cukup dengan defense yang padu, keeper dia Edouard Mendy, fuh, hampa tengok lah save dia, gila-gila punya. Attacking Chelsea season lepas zaman Lampard, memang ramai gila yang masuk Chelsea, penuh player star sampai dia pening, akhir sekali dia kena pecat. Tapi bila Tuchel ni masuk, dia berjaya untuk nak susun puzzle tu bagi dapat complete set dalam attacking force mereka. Cuma mereka hilang satu missing piece yang mereka dah isikan untuk season ni, iaitu Romelu Lukaku lah. Jadi dengan ada Romelu Lukaku ni, mereka dapat tambah satu lagi attacking option, iaitu hold up play. So mana kata dalam attacking ni, kalau Lukaku ni tak injured, Chelsea memang ada peluang yang cerah gila lah untuk mereka menang Liga kali ni. Kalau Lukaku tak ada, macam season lepas lah, mengharapkan Werner yang membuat larian-larian yang pantas ataupun Kai Havertz dengan finishing dia yang tak boleh predict untuk menangkan mereka something lah. So itu sajalah agenda atau racun untuk aku nak make sure yang hampa percaya cakap aku yang Chelsea kali ni boleh menang Premier League untuk musim kali ni.